Halo teman-teman semua, karena opa aku lagi panen tomat nih, jadi aku bisa makan tomat yang fresh baru dipetik dari pohonnya. Ikutin videonya ya. Oke, sekarang aku sudah ada di desa, di lokasi dekat dengan sawah tempat tanaman tomat papa aku yang bakalan dipanen hari ini. View-nya keren banget. Ini tempatnya asri dan ini ada pohon besar. Pemandangannya bagus, asri dengan langit yang biru. Ini adalah sawah tanaman padi yang persis ada di seberang tanaman tomat papaku ya teman-teman. Nah, ini dia lahannya untuk dilakukan panen tomat hari ini. Hai teman-teman, kali ini aku ada di sawah di desa karena papaku mau panen tomat. Ini lahannya lumayan, aku pengen tunjukin kalian dari sebelah situ. Oke, semua terus ini terpisah, lanjut lagi ke lahan yang di sebelah sini. Hari ini ada panen lumayan, cuman gak semua biji tomatnya dipanen karena kan jadi merahnya itu gak semuanya rata jadi merah. Jadi tiap sekitar 4 hari sekali bakalan ada panen lagi. Hari ini ada panen, 4 hari lagi ada panen lagi. Ini tomatnya ini agak merah ya, agak orange. Cuman katanya belum, 4 hari lagi dia bakalan diambil. Ikutin terus videonya ya. Kebetulan petugas atau pekerja yang akan melakukan panen tomat hari ini tuh ada 12 orang ya. Ini mereka baru turun ke sawah membawa ember masing-masing untuk melakukan panen tomat yang sudah berwarna merah atau yang agak orange. Banyak banget yang warnanya hijau juga, masih muda. Perkiraan akan dipanen 4 hari kemudian setelah panen hari ini, teman-teman. Ini dia tomatnya. Setelah ember mereka masing-masing penuh dengan tomat, maka akan dikumpulkan ke dalam karung seperti ini. Semuanya akan mengumpulkan secara bersama-sama, dituang ke dalam karung. Kemudian saat udah mulai agak penuh, maka nanti akan diikat dan diangkat ke depan untuk dimasukkan ke dalam kotak-kotak atau peti-peti tomat. Seperti ini ya, itu karung pertama udah penuh, jadi bapaknya buka karung yang baru untuk diisi kembali supaya penuh lagi. Kemudian yang ini akan diikat dan dia angkat sendiri ke depan. Ini kuat banget. Thank you.
Nah, diangkut kemana kah karung yang berisi full tomat tadi? Nah, dituang ke sini teman-teman. Ini tomat-tomat yang udah berhasil dipanen oleh para pekerja tadi. Kemudian dimasukkan karung. Dan dari karung dituang ke dalam kotak-kotak ini. Kemudian akan disortir sesuai dengan ukurannya. Yang kecil akan dipilah lagi. Ini ditutup dengan karungnya supaya gak terlalu lama kena panas ya teman-teman. Ini si bapak mengangkut terus nih untuk dipindah ke sini sampai semua kotak-kotaknya penuh dengan tomat. Oke teman-teman, sekian video panen tomat hari ini. Semoga menghibur dan menginspirasi. Ikuti terus video-video aku selanjutnya. Buat kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak.